perhatian untuk poket 4 dimensi. Sana balik. Doraemon, awak gantung apa tu? Saya gantung poket 4 dimensi. Kenapa awak buat macam tu? Kan susah kalau ada apa-apa yang awak nak keluarkan nanti. Tak apa, saya ada poket gantian. Tu? Poket gantian? Betul. Bahagian dalam kedua-dua poket ni bersambung satu sama lain. Jadi, kalau saya letak sesuatu dalam poket ni, saya boleh keluarkannya dari poket yang ini. Kadang-kadang saya cuci poket ni sebab saya suka benda bersih. Baiklah, saya nak keluar jumpakan konsen sekejap, ya. Saya nak pergi kerja, nak boleh, ya? Kalau guna alat pengering ni, sekejap aja akan kering, kan? Yahoo! Saya dah sama macam Doraemon lah. Saya boleh keluarkan apa-apa saja yang saya nak. Saya nak pergi bermain-main kat luar lah. Kamu tak boleh keluar. Huh? Kamu tak boleh pergi main selagi kerja rumah kamu tak siap lagi. Huh? Kisah, saya kan ada poket 4 dimensi ni. Saya nak keluarkan alat yang boleh buatkan saya siapkan kerja rumah dengan cepat. Kalau Doraemon ada, mesti dia tak bagi. Alat apa yang saya nak, saya kena fikir dalam hati. Nanti alat yang berkenaan akan keluarlah. Maaf. Tiba-tiba perut saya rasa gelis macam pula. Mari kita sama perbualan tadi. Kenapa pintu ke mana saja yang keluar ni? Dengan pintu ni macam mana saya nak siapkan kerja sekolah saya cepat? Tapi inilah alat yang dikeluarkan dari poket ni tadi. Baik, saya cuba. Cikgu? Oh ya, kamu Nobita. Kerja rumah kamu tu dah siap ke? Belum siap lagi. Tak apa. Saya akan terus buat lepas saya balik ke rumah. Pergi dulu. Rai, ya. Nanti dulu. Kamu malas nak buat, ya? Alang-alang kamu dah datang ke sini buat kerja rumah kamu dekat sini. Susahnya nak buat ni. Nobita, jawapan kamu yang tu salah tau. Kamu ni, soalan tu senang aja. Sampai bila kamu nak macam ni? Yelah. Saya akan betulkan semula. Saya balik dulu. Memanglah kerja rumah saya dapat siap dengan cepat, tapi saya tak sukalah kalau macam ni. Tapi saya dah boleh pergi main dengan senang hati. Oh ya, saya nak pergi main kat rumah si Suka lah. Nobita, semua kerja rumah saya dah siap lah, Mama. Dah siap macam itulah. Kalau macam tu, kamu tolong Mama pergi buang sampah dekat luar, ya? Macam-macamlah Mama ni. Banyaknya sampah kat luar ni. Ya tak yalah. Mana pun tak kisah. Asalkan tempat tu jauh. Siap pun. Penatnya saya rasa. Kenapalah sampah tu dia nonggokkan banyak-banyak macam tu? Lebih baik kalau saya panggil si Suka datang ke sini. Alat untuk manggil si Suka datang ke sini dah tentulah. Semasa awak kecil, awak dah hidup berjauhan dari ibu bapa awak. Kesiannya awak. Perihnya kehidupan awak. Jangan salah faham. Saya bukannya ketawakan tentang nasib malang awak lah. Perut saya ni tiba-tiba rasa geli lah pula. Alah, saya cakap betul lah ni.
Bagus sangat. Ini beg pesan dan hantar. Saya pernah guna beg ni sebelum ni. Boleh pesan dan hantar apa-apa saja. Baiklah, saya nak si suka. Gerak betul lah. Sakitlah rambut saya. Maafkan saya ya. Kenapa awak panggil saya ni? Ini. Cuba tengok ni ya. Sekarang ini adalah poket saya tau. Macam poket Doraemon, apa saja boleh dikeluarkan. Hei, awak tak ada apa-apa yang awak nak ke? Tiba-tiba awak tanya macam tu susahlah. Hei, Nobita, Shizuka. Kenapa ni Sunyo? Sebenarnya, saya dah dapat satu benda yang hebat tau. Saya rasa saya nak tunjukkan pada awak jugalah ya. Ada. Apa benda tu? Peliknya contengan tu. Teruk ni awak ni. Ini bukannya contengan tau. Kalau nak tahu, ini adalah tanda tangan Amaguri Shun. Ya, awak pegang tanda tangan idol terkenal Amaguri Shun ke? Hebatnya. Ya, betul. Memang hebat kan? Papa saya adalah kawan kepada orang terkemuka di syarikat televisyen. Saya dapat tanda tangan ni depan dia, tahu tak? Dan mestilah berjabat tangan sekali. Baguslah. Mesti seronok. Bagi saya pegang? Tak boleh, tak boleh. No. Kalau benda ni kotor nanti macam mana? Saya tahu awak berdua pun nak macam ni kan? Tapi awak hanya boleh tengok je lah. Nah, tengok. Saya pergi dulu. Lepas ni saya tunjuk pada siapa pula ya? Seronoknya dia tu. Dia tu nak menunjuk aja rupanya. Oh, ya. Yeah. Jomlah kita pergi dapatkan tanda tangan juga, ya? Tapi mustahil tempat tu kan? Tak mengapa. Kalau kita terbang, sekejap aja sampai. Awak ni memang kucing yang cantik. Sebenarnya saya nak sangat awak jadi kawan baik saya. Jadilah kawan saya. Janganlah salah faham. Perut saya ni tiba-tiba... Macam ada sesuatu lah. Rasa pelik aja ni. Kenapa perut saya tiba-tiba macam ni ya? Tak rasa macam melampau sangat ke? Memang tak boleh buat apa-apa dah. Bila saya kata alat yang boleh terbang, benda ni pula yang keluar. Awak tengoklah tu, rumah Amaguri Shun. Dia ambil cuti rehat selama setahun, jadi dia ada kat rumah lah. Tunggu sekejap, Nobita. Bolehkah kita masuk macam tu aja? Boleh, kan ada armati pas. Saya teringin nak cuba guna pas ni. Dengan adanya pas ni, kita boleh masuk ke mana saja tempat yang kita suka. Itu dia. Selamat tengah hari. Selamat datang. Nampak tak? Betul cakap awak. Kami berdua peminat setia awak tau. Kami nak minta tanda tangan. Boleh saja. Terima kasih banyak, ya. Alamak, muka awak nampak resah. Awak tengah fikir tentang sesuatu ke? Kalau awak nak pertolongan, cakaplah. Saya boleh tolong awak. Betul ke ni? Sebenarnya kan, tengoklah ni. Ada orang tinggalkan sampah di rumah saya. Sebab itulah. Sampah ni. Teruk betul lah. Memang teruk sangat. Siapa lah yang sanggup buat macam ni, ya? Saya akan tolong awak buang semua ni. Betul ke nak tolong ni? Leganya saya. Apa saja boleh masuk ke dalam poket saya ni? Awak hebat, Nobita. Tak adalah. Saya cuma buat apa saja yang sepatutnya saya buat. Sebagai bukti persahabatan dengan awak, saya nak bagi awak hadiah yang cantik. Awak tak apa-apa ke? Nanti dulu. Nampaknya dia dah benci dengan saya.
Tapi kenapa benda macam ni ada dalam poket saya pula? Bahagian dalam kedua-dua poket ni bersambung satu sama lain. Jadi, kalau saya isikan sesuatu ke dalam poket ni, saya boleh keluarkan dari poket ni pula. Memang tak syak lagi. Ini mesti kerja Nobita. Suka hati dia je ambil barang saya. Nobita! Sini pun tak ada juga. Kotor betul lah poket empat dimensi saya ni. Saya mesti cuci sekali lagi. Bertimbul-timbullah kain baju ni. Dalam sehari berapa kali saya nak kena cuci baju ni. Penat betul lah saya rasa. Tolong saya! Mata saya berpinau lah. Pening rasa.